cukup dikagetkan kemarin oleh adanya kasus ya TPPO penjualan ginjal yang baru diungkap oleh pihak kepolisian, Pak Wahyu. Apakah sebelumnya MigranCare punya temuan atau data soal kasus ini, Pak Wahyu? Dan apakah benar sudah ada sejak lama saudara TPPO penjualan ginjal ini, Pak Wahyu? Iya, sebenarnya MigranCare beberapa kali ya sudah menemukan indikasi mungkin tidak spesifik ginjal, tetapi dugaan untuk perdagangan organ tubuh ya. Jadi setidaknya kita pernah menangani dua kasus terkait dengan dugaan penjualan organ tubuh. Pertama pada 3 mayat TKI kita yang ditembak mati waktu di Malaysia. Nah, yang kedua adalah kasus ketika pekerja migrannya hidup. Itu juga di Lombok, dua-duanya di Lombok seperti itu. Nah, kasus yang kedua ini kalau nggak salah terjadi di Qatar atau Uni Emirat Arab, saya tidak tahu persis. Yang penting mungkin itu di Timur Tengah.